Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung kata Pak Jul kitab masih di perjalanan, dan saya harap kedepannya masing-masing pegang buku ya. Kalau sekarang kita mulai tentu karena kitab juga belum ada. Mudah-mudahan minggu depan sudah datang kitabnya dan kita bisa fokus untuk mengkaji kitab Tauhid Asma dan Sifat. Maka malam ini masih kita pakai tematik aja. Dan malam ini kita akan membahas 15 amal yang siapapun mengamalkannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa saja 15 amal itu? Tapi sebelumnya kita akan sedikit menggambarkan tentang neraka secara singkat, karena ini pernah kita bahas juga waktu kajian di Taman Raya. Kita hanya mengulas sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara soal neraka, maka bicara soal sesuatu yang gaib, artinya butuh keimanan yang kuat. Karena sehebat apapun Al-Quran dan Sunnah menceritakan keganasan neraka, kalau keimanan kita kepada neraka itu lemah, maka tetap aja tidak yakin. Tidak akan yakin. Bukti kurang yakinnya ya masih melakukan maksiat. Padahal jelas maksiat itu salah satu sebab orang dimasukkan ke neraka. Artinya butuh keimanan yang kokoh, baru orang itu takut betul dengan neraka. Dan seluruh kaum muslimin menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu pasti akan melewati neraka. Semua kita pasti akan melewati neraka. Dan itu dijelaskan di dalam surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kemestian dan ketetapan yang jelas. Maksud bahwa kita akan melewati neraka itu karena antara padang mahsyar dengan sorga itu ada titian. Lah titian itu berada di atas jahanam. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, yu'ta bil jisri fayaj'alu baina dhahri jahannam. Akan didatangkan jembatan kemudian dibentangkan di permukaan neraka jahannam. Kemudian sahabat bertanya, wamal jisru ya Rasulullah, apa yang dimaksud jembatan yang dibentangkan di antara neraka jahannam itu? Maka Rasul mengatakan, madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalib wa hasakah laha syaukatun
laha syaukatun ukaifa takunu bin najdi yuqalu laha sa'dan, kata Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jembatan itu teramat sangat licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujung-ujungnya bengkok. Ia bagaikan berduri, bagaikan pohon yang berduri yang terdapat di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan, pohon yang banyak durinya. Dari sini kita tahu bahwa setiap orang itu akan melintasi neraka, maksudnya di atas titian itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan neraka sendiri definisinya adalah darun a'addallahu lil kuffar waliman asa minal muwahidin. Jadi neraka itu definisinya adalah sebuah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Saya ulangi, neraka itu adalah sebuah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Berarti di sini kita tahu bahwa ada dua kelompok. Dari definisi ini ada dua kelompok yang masuk neraka. Kelompok pertama, kelompok yang dikekalkan apabila masuk tidak pernah keluar. Mereka lah orang-orang kafir. Dan kelompok yang kedua, memungkinkan apabila mereka masuk ke dalam neraka, ada kesempatan bisa keluar. Dan mereka lah ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan inilah keyakinan ahli sunnah. Menyelisih keyakinan siapa? Keyakinan Khawarij dan keyakinan Mu'tazilah. Sebab orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan kalau orang masuk neraka enggak akan keluar. Jadi orang-orang Khawarij mengatakan kalau orang masuk neraka dipastikan enggak akan mungkin keluar lagi. Makanya ketika pemahaman mereka terhadap para pelaku dosa besar, orang-orang Khawarij mengatakan apa? Di dunia kafir, di akhirat dikekalkan di neraka. Tapi Mu'tazilah banci pula dia. Di dunia tidak dikatakan kafir, tetapi manzilatun baina manzilataini. Tidak dikatakan mukmin, ya tidak dikatakan kafir juga. Tapi kalau di akhirat sama-sama seperti Khawarij, masuk neraka enggak akan pernah keluar. Nah, itulah keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ahli sunnah tidak demikian. Para pelaku dosa besar, mereka mukmin tapi naqisul iman, kurang imannya. Dan kalaupun mereka harus masuk neraka, itu adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, tidak dimasukkan ke neraka. Tapi kalau Allah mau, Allah masukkan ke neraka, kemudian setelah habis dosanya dikeluarkan. Itulah keyakinan al-wasat namanya. Makanya ada istilah akidah wasitiyah, tengah-tengah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah di antara sifat-sifat neraka ini, neraka ini ikhwan, dia punya leher. Kemudian juga neraka ini juga memiliki kedua mata, kedua telinga, dan satu lisan. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, takhruju unuku min nari yaumal qiyamah. Jadi leher neraka itu akan keluar pada hari kiamat. Laha aynani tubsiran, dia memiliki dua mata yang akan memandang. Wa udhunani tasma'an, dan dua telinga yang akan melihat, yang mendengar. Wa lisanun yantik, dan satu lisan yang akan bicara. Apa kata neraka? Inni wukiltu bisalasin, sesungguhnya aku akan diserahi kepada tiga kelompok. Bikulli jabbarin anid, setiap orang yang sombong lagi berpaling.
Wa bi kulli man da'ama Allah ilahan akhar, dan setiap orang yang menyembah selain daripada Allah. Wal bi musawwirin, dan para penggambar-penggambar makhluk yang bernyawa. Lihat di sini bahwa di antara sifat neraka itu punya dua telinga, dua mata, satu leher, satu lisan, dan akan bicara. Kalau Anda atau kita ditanya tentang bentuk neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu tentang bentuk neraka. Uridat alayya an-nar, kata Rasul, satu hari ditampakkan kepadaku neraka. Fa aqbala ilayya minha syai'un hatta dana bi makani hadha. Lalu sesuatu menghampiriku hingga mendekat kepada tempatku. Fa khasyitu an taghshakum, lalu aku takut dia akan menutupi kalian. Fakultu, dan aku katakan, Rabb wa ana fihim, ya Rabb, aku ada bersama mereka. Fasarafaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggeser neraka tersebut, angkum, dari kalian. Faadbarat kit'atan ka'annaha az-zawabai atau az-zawabi, maka tiba-tiba dia menghilang tapi tampak seperti tikar yang sangat luas. Di sini Nabi SAW digambarkan bentuk neraka seperti tikar yang terbentang. Adapun berapa luasnya neraka, maka dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asy-syamsu wal qamar thawrani mukawwarani fin nar yaumil qiyamah." Kata Rasul, matahari dan bulan akan digulung di neraka kelak pada hari kiamat. Kalau kita cerita luasnya matahari, luasnya bulan, tentu luas sekali. Luas bumi saja 1,3 juta kan itu, kali lipat mungkin ya kalau matahari dibandingkan dengan bumi itu. Matahari jauh lebih besar kan. Lah matahari dengan bulan yang sebesar itu, yang matahari saja 1,3 juta lipatan lebih gitu ya, dengan bumi itu dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana nerakanya gitu maksudnya. Kalau ada yang bertanya, lah apa salahnya matahari dan bulan, kenapa pula dimasukkan ke dalam neraka? Lain kalau manusia yang bermaksiat masuk neraka, wajar karena maksiatnya. Lah maksiat matahari bulan itu apa kan gitu? Dia kan makhluk yang tidak bersalah. Allah ketika memasukkan matahari dan bulan itu bukan karena kesalahan matahari dan bulan, tidak, hanya ingin membantah penduduk neraka bahwa ketika di dunia mereka menyembah matahari dan bulan itu bahwa keduanya bukan Tuhan. Buktinya Allah masukkan ke neraka gitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Berarti tidak tahu berapa luasnya neraka itu. Ya kita bisa ukur ketika matahari bulan aja dipendamkan, nah itu dah kita dah bayangkan. Adapun kedalamannya, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari, ketika Rasul sedang kumpul-kumpul para sahabat seperti ini, tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Kemudian Rasul bertanya, tahu enggak suara itu? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasul, hadza hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan falahu wa yahvi finnaril an hinantaha ila qariha. Itulah suara batu sebesar unta, katanya, dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang silam. Sekarang baru sampai di dasarnya. Jadi kalau orang terjatuh dari titian itu, ikhwan, masuk ke dalam jahanam, Anda bisa bayangkan kita berada terjatuh dari ketinggian di awang-awang itu sampai ke bawah itu baru sampai ketika sudah lewat 70 tahun. Berarti kan tinggi sekali kan? Neraka itu dalamnya luar biasa.
Kalau batu ditimpakan sebesar unta dari titian ke jahanam itu baru sampai di dasarnya setelah 70 tahun perjalanan. Adapun panasnya api neraka disebutkan dalam Sahih Bukhari. Narukum juz min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyatun qala fuddilat alaihin bi tis'ati wa sittina juz'an kulluhum mithlu harriha. Api kalian di dunia ini merupakan bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasul, satu bagian itu saja sudah cukup menyiksa para pelaku maksiat sebenarnya. Coba di dunia ini, isi dunia ini semua api, kan? Isi dunia ini semua api kan? Di bawah lautan ada gas api, ya kan? Di bawah tanah ini ada api semua, ada burukan, ada larva, ada macam-macam kan? Kalau seandainya itu api-api satu dunia ini dikumpulkan yang di dasar lautan, yang di dasar bumi, yang di permukaan bumi untuk mengazab ahli maksiat, kata Rasul, itu cukup sebenarnya. Padahal itu baru satu bagian dari 70 bagian kan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan atasnya dengan 69 kali lipat yang sama panasnya. Sepanas apa itu api neraka? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun atapnya, atap neraka, maka disebutkan dalam surah Waqiah, wa dhillum miyahmum la barid wa la karim. Dan naungan atap neraka itu adalah asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi pelaponnya bahasa kita itu adalah asap-asap yang sangat hitam. Jadi orang kalau masuk neraka udah gak tampak lagi karena sudah banyak asap-asap yang hitam, dan itu juga disebutkan dalam surah Al-Mursalat. Adapun hawanya, angin neraka, maka disebutkan dalam surah Al-Waqiah, fi samumin wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih. Adapun bahan bakarnya, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 24, wa quduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Adapun kengeriannya, Allah katakan dalam surah Mursalat 32, innaha tarmi bisyararin kal kausar. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi-tinggi istana. Adapun suaranya, maka disebutkan dalam surah Al-Furqan 12, idza ra'atkum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara yang mengguntur dan menggemuruh karena kemarahannya. Adapun para penjaganya, neraka akan dijaga oleh para malaikat yang bersaf-saf. Tidak ada yang bisa keluar dari api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap orang ingin kabur dari neraka, dihalau, dimasukkan lagi, dihalau, dimasukkan lagi. Adapun pintu-pintunya, maka neraka memiliki 7 pintu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr, dan siksaan yang paling ringan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah la rajulun tuda'u fi ahmasi qadamaihi jamratan yaghli min huma dimagu. Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka pada hari kiamat, orang yang diletakkan bara api di bawah tumitnya namun mampu mendidihkan kepalanya. Na'udzubillah. Ini gambaran neraka, ya, tidak mungkin saya jelaskan nanti habis waktunya. Kita masuk sekarang, kalau kita sudah tahu ngerinya seperti itu neraka. Makanya kenapa orang-orang yang berhasil keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga itu sebuah keberuntungan dalam Quran. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang luar biasa. Dan semua kita senantiasa berlindung dalam setiap solat kita kan. Di akhir tasyahud kita disuruh berlindung dari jahannam kan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil
qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Setiap salat kita berlindung dari jahannam. Karena orang yang masuk jahannam itu tidak bisa dibayangkan. Bagaimana dibayangkan? Antum kalau di dunia ya, pernah dulunya senang, pernah jaya, tiba-tiba antum kere, jatuh miskin, jatuh susah, gulung tikar. Masihlah antum terbayangkan zaman-zaman sukses dulu kan? Masih enggak mungkin enggak terbayang. Masih terbayang. Kadang-kadang bercerita dengan kawan itu, aduh dulu saya itu kalau gini ya sebentar aja saya bangun. Sekarang ya taulah lagi tumbang-tumbang ini kan. Itu di dunia ikhwan. Sekere apapun kalau dia pernah berhasil, masih kepikiran keberhasilannya. Tapi kalau orang dicelupkan ke neraka, blank. Hilang semua memori-memori itu hilang tuh. Makanya ada hadis yang mengatakan nanti pada hari kiamat akan didatangkan satu orang yang ketika di dunia diberikan banyak nikmat. Tidak pernah susah orang ini di dunia ini. Tapi termasuk dari penuh neraka, dicelupkan sama Allah satu kali ke neraka. Kemudian Allah bertanya, "Hal marra bika min ni'amin qad?" Masih kebayang nikmat-nikmat bukan? Dia mengatakan, "Tidak wahai Rabb." Blank, hilang semua memorinya. Coba itu dicelupkan satu kali itu gimana kalau dimasukkan di situ? Wah, makin hilang lagi otaknya. Ini menunjukkan bahwa makanya kenapa jangan coba-coba kemudian seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan apa? Lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudat katanya. Kami walaupun harus masuk neraka kata orang Yahudi paling 40 hari katanya. Habis itu kami keluarkan neraka masuk surga. Dia pikir betul-betul 40 hari dia dimasukkan itu kan klaim mereka saja. Okelah 40 hari. Satu harinya kehidupan neraka kalau dibilang dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Kan Allah yang mengatakan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia ibarat 1000 tahun. Jadi kalau 40 hari ya kalikan saja kan begitu. Itu kan orang Yahudi pengklaim iya kalau 40 hari loh kalau kekal selama-lamanya. Dan itulah yang kita yakini bahwa orang-orang Yahudi kafir mereka akan dikekalkan di dalam. Masyurul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini kita butuh amalan-amalan yang dengan amalan itu kita tidak disentuh api neraka. Yang pertama adalah at-tauhid. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah jujur dalam hatinya kecuali Allah akan haramkan neraka padanya. Kalimat jujur dalam hatinya sidqan min qalbi, ada catatan para ulama ya, maksudnya begini ikhwan, apakah hanya semata-mata tauhid itu seseorang akan terbebas dari api neraka semata-mata mentauhidkan Allah? Anggaplah dia berzina, dia mencuri, dia riba, yang penting tidak datang ke dukun, yang penting tidak percaya jimat dan tangkal, yang penting tidak minta-minta ke kuburan, ke orang-orang soleh, pokoknya saya tauhid mantap Ustaz ya. Tapi kalau riba masihlah kan itu. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah ngaji tauhid, ya kan? Orang-orang yang sudah hijrah, sudah belajar tauhid kan tidak mungkin lah antum melakukan kesyirikan kan? Takut malah kita kalau melakukan kesyirikan. Tapi kalau dosa besar masih juga nipu, masih juga ghibah, masih juga bohong dan begitu seterusnya kan? Ya. Lah pertanyaannya, apakah kemudian semata-mata orang mentauhidkan Allah itu sudah mencukupkan modal dia terbebas dari api neraka dan direct masuk surga? Tidak.
Karena kalimat sidqan min qalbihi, maksudnya jujur dalam hatinya, tauhid itu melahirkan iman. Dan iman itu menurut ahli sunnah adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kemudian diucapkan lewat lisan, diaplikasikan lewat perbuatan. Berarti kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia yakin dengan tauhid, kalau lisannya belum mengaplikasikan hatinya atau perbuatannya belum mewujudkan apa yang dikatakan lisannya, berarti belum mentauhidkan Allah secara sempurna. Dari sini kita tahu berarti ada tauhid yang sempurna, ada tauhid yang kurang sempurna. Orang-orang yang mentauhidkan Allah secara sempurna, orang-orang inilah yang direct masuk surga, enggak akan disentuh neraka. Seperti 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu kan tauhidnya sempurna tuh. Tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayur, kemudian mereka pun bertawakal kuat kepada Allah, ia direct masuk surga. Tapi ada orang-orang yang tauhidnya kurang sempurna. Lah tauhidnya kurang sempurna ini, dia bertauhid tetapi mungkin masih meninggalkan sholat, masih berzina, masih maling, masih begitu. Berarti orang seperti ini belum mutlak terbebas dari api neraka. Dia masih merasakan api neraka, alias tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ya dimasukkan langsung ke surga, tapi kalau tidak mau, ya Allah membersihkan orang ini neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Tetapi tauhid inilah penyelamat kita. Walaupun orang masuk neraka, ada kesempatan masuk surga, gitu maksudnya. Makanya dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari, jadi satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di tengah kegelapan. Abi Dzar ini ngikuti dari belakang. Tapi Rasul tahu ada Abi Dzar di belakang. Maka dipanggil, "Hei Abi Dzar, ngapain kau ngendap-ngendap?" Kata Abi Dzar, "Tahu Rasul, aku kira engkau tidak mau ditemani, makanya aku susul dari belakang," katanya. Maka berjalanlah Rasul dengan Abi Dzar. Duduklah kemudian dua orang ini. Kata Rasul, "Tunggu ya Abi Dzar, saya ingin melangkah ke sana," katanya. Akhirnya Rasul pun meninggalkan Abi Dzar. Kemudian di situ ada sebuah lembah, Rasul SAW berdiri di situ. Tiba-tiba kemudian Abi Dzar mendengar Rasul mengatakan, "Wa in zana wa in sarak, wa in zana wa in sarak," walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abi Dzar bingung, ngapain Rasul ngomong begitu? Setelah itu Rasul SAW kembali kepada Abi Dzar. Abi Dzar bertanya, "Rasul, saya tadi mendengar engkau mengatakan wa in zana wa in sarak, apa maksudnya?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tadi aku di situ, Jibril datang. Kemudian Jibril mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan kejujuran dalam hatinya dipastikan masuk surga. Maka aku katakan wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wahai Jibril." Kata Jibril, "Wa in zana wa in sarak, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina." Ulama ketika mensyarah hadis ini, dia mengatakan maksudnya kalimat wa in zana wa in sarak di sini, orang yang bertauhid walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, maksudnya ada kesempatan masuk sorga walaupun dia harus masuk neraka dulu, gitu maksudnya. Tetapi pembahasan yang kita jelaskan di sini adalah tauhid yang betul-betul tidak menyentuh pelakunya api neraka adalah tauhid yang sempurna. Betul-betul dia menjalankan tauhid itu dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ighbarrat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar." Barang siapa yang kedua kakinya penuh dengan debu karena dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya Allah haramkan neraka padanya. Ini yang kedua, tidak perlu dijelaskan lah yang kedua. Kita menjelaskan yang penting-penting saja. Kemudian yang ketiga, muhafadzatu ala salawatil khamsati fi waqtiha. Menjaga salat lima waktu tepat pada waktunya.
Dan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Handalah Al-Asadi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi, 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, yaraha haqqan lillahi 'alaihi, hurrima 'alan nar," kata Rasul. Barang siapa yang menjaga solat lima waktu, dia jaga wudunya, dia jaga waktu-waktunya, dia jaga ruku dan sujudnya. Ikhwan, kalau kita membahas masalah solat, biasanya selalu diulang-ulang kalimat ruku dan sujud. Kenapa? Karena bagian ini yang dilalaikan manusia. Biasanya orang kalau ruku cepat-cepat, sujud inginnya cepat-cepat, tapi kalau berdiri dia bisa lama-lama. Padahal diampuni orang yang sedang sholat dari dosa-dosanya itu ketika dalam dua posisi ini. Ketika ruku, kata Rasul, tasaqatat dunubu, dosa-dosanya jatuh. Ketika sujud sama juga, dosa-dosanya jatuh. Itulah makna ketika Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai, engkau mandi lima kali, bukankah akan bersih? Kata sahabat, tentu ya Rasul, pasti badan kami bersih dari daki-daki dan kotoran itu. Ah, begitulah solat lima waktu kepada dosa-dosa kalian. Artinya solat lima waktu itu bisa membersihkan dosa. Kapan dosa itu jatuh dalam solat? Ketika ruku dan sujud. Itulah. Makanya hadis yang mengatakan ada 60 tahun orang sholat tapi kok enggak diterima sholatnya. Maka Rasul mengatakan, karena tidak pernah lurus ketika ruku dan sujud itu. Tidak tumakninah, asal-asalan ruku dan sujudnya. Makanya tidak diterima. Karena dua posisi itu sebenarnya dosa-dosa kita itulah diampuni. Terjatuh tuh, berguguran, berjatuhan tuh ketika antum ruku, ketika antum sujud. Makanya perhatikan tuh ketika ruku dan sujud itu, terutama kalau antum sholat sunnah sendirian kan itu, agak dilamakanlah ruku itu dan sujud itu, karena waktu itulah dosa kita runtuh, rontok kan itu. Makanya di sini dibawa-bawa, barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, dia jaga wudhunya, dia jaga waktu-waktunya, dia jaga ruku dan sujudnya, maka dan dia melihat bahwa perkara itu sebuah hak tuntutan untuk Allah, maka diharamkan padanya api neraka. Ya, apalagi anggota sujud itu ada hadis secara khusus kan? Haramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud. Allah haramkan bagi orang yang suka sujud anggota-anggota sujud. Makanya ketika orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan dapat syafaat itu, kan malaikat kan akan mengambil, dan malaikat tidak akan mengenali orang-orang yang masuk neraka yang akan diselamatkan karena syafaat atau karena rahmat Allah kecuali dari cahaya anggota wudunya. Jadi di neraka itu nampak orang-orang yang rajin sujud kalaupun dia harus masuk neraka, dari situlah malaikat mengenali orang-orang yang masuk neraka kemudian diselamatkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, arba'atu raka'atin qabla zuhri wa ba'dah, menjaga solat sunnah khususnya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Disebutkan dalam hadis Ummu Habibah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba raka'atin qabla zuhri wa arba ba'daha haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Kata Ummu Habibah, setelah aku mendengar hadis ini, maka aku tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur sampai mati, kata Ummu Habibah. Makanya karena keutamaannya besar, sampai Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hukum orang yang biasa melakukan qabliyah zuhur tapi karena kesibukannya akhirnya dia luput tidak melaksanakan qabliyah zuhur, umpamanya
antum mengejar ke masjid, tahu-tahu sudah komat. Artinya kan tidak sempat qobliyah kan? Maka kata beliau, maka dia boleh mengqadha setelah duhur. Jadi berapa rakaat? Ya, 2 rakaat saja. Diqadha setelah duhur 2 rakaat. Ditambah dengan 4 rakaat setelah duhur berarti 6 rakaat. Itu maksudnya ya. Jadi kalau yang luput qobliyah zuhur, maka bisa diqadha setelah duhur tambah 2 rakaat lagi. Kan setelah duhur 4 rakaat, tambah 2 rakaat lagi katanya. Berarti jadi 6 rakaat, tetapi bukan 6 rakaat sekali salam, tentu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu maksudnya. Dan ini juga senada dengan Syekh bin Bas rahimahullahu taala ketika ditanya, maka beliau mengatakan idza fatathu as-sunnatul qabliyatu sunnat adh-dhuhri. Apabila seseorang luput melaksanakan sunnah qabliyah, sunnah zuhur, fasunnatu yusalliha ba'da dhuhri, maka disunnahkan dia salat setelah zuhur. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah luput sunnah qabliyah zuhur, kemudian beliau qadha setelah zuhur. Karena ada perbedaan ya, kalau qabliyah itu waktunya pendek. Kalau qabliyah waktunya pendek karena antara azan dan qomat. Tapi kalau ba'diyah itu panjang karena sampai habis waktu salat. Pemanya habis duhur nih kan ke asar kan panjang tuh. Nah, gitu ya. Maka memungkinkan mengqadha gitu ya. Tapi kalau qabliyah kan pendek karena habis azan ke qomat. Itu pendek kali. Ya, makanya dibolehkan qadha kan gitu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, idrak takbiratul ihram 40 yauman mutataliatan. Antum salat mendapatkan takbiratul ihram imam selama 40 hari berturut-turut. Selama 40 hari berturut-turut antum mendapatkan takbiratul ihram imam. Yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami' yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani, Nabi SAW mengatakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, man sallallillahi 40 yawman fi jama'atin yudrik takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minnar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari dalam jamaah mendapatkan takbiratul ikhram, maka akan dicatat 2 bara'ah. Apa bara'ah? Berlepas diri. Satu, berlepas diri dari api neraka, dan satu, berlepas diri dari sifat nifak. 40 hari saja tapi berturut-turut. Makanya untung orang-orang yang mondok di pesantren di bertahun-tahun kan nih. Kita ini yang sudah di masyarakat ya mungkin satu hari 5 waktu lah, jangan sampai luput dari takbiratul ihram aja enggak bisa. Mesti ada yang luput satu ya kan. Coba kalau kita azamkan sajalah demi supaya kita tidak disentuh api neraka kan itu. 40 hari betul-betul antum fokus gitu ya. Sebelum qomat sudah ada gitu. Wah, itu mantap ikhwannya. Baik, kemudian yang keenam, muhafadzatu an salati subhi wal asri fi waqtiha, berusaha menjaga 2 salat wusta, subuh dan asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yali jinnar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh api neraka orang yang menjaga salat sebelum terbit matahari, artinya subuh, dan sebelum terbenam matahari, artinya asar. Karena begini ikhwan, zuhur dan apa asar dan subuh ini adalah salat yang mendapatkan 2 pahala. Kalau yang lain 1 pahala. Tapi khusus subuh dan asar itu dapat 2 pahala. Subuh dapat 2 pahala, asar dapat 2 pahala. Kalau zuhur 1 pahala, maghrib 1 pahala, isya 1 pahala. Tapi kalau zuhur 2, kalau subuh 2, kalau asar 2. Macam mana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Jadi setiap hari Allah tugaskan 2 malaikat pencatat kebaikan. Ada malaikat malam, ada malaikat siang tuh. Pertemuannya di 2 waktu ini. Jadi kalau malaikat siang
Mereka hendak mencatat orang-orang yang baik di siang hari, turun di waktu subuh ketika manusia sedang sholat subuh. Dia catat si fulan sholat subuh. Kemudian sampai asar. Ketika asar dia kan harus melaporkan tuh catatannya. Ketika manusia sedang sholat asar, dia catat si fulan sholat asar. Di waktu yang sama malaikat malam turun mencatat juga dia sholat asar. Kemudian sampai malam dia mencatat apakah si fulan itu tahajud, baca Quran, witir atau doa atau apa tuh zikir gitu ya. Sampai subuh sebelum dia naik ke atas, dia pun mencatat sholat subuhnya sebelum turunnya malaikat siang. Berarti zuhur dicatat satu malaikat siang saja. Asar dicatat malaikat siang dan malam. Maghrib dicatat malaikat malam saja. Isya dicatat malaikat malam saja. Subuh dicatat malaikat malam dan malaikat siang. Makanya dua solat ini sangat istimewa, disebut wusto yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusto. Jaga oleh kalian lima waktu solat, terutama solat wusto, maksudnya asar dan subuh gitu maksudnya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun tabitu tahrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak pernah tidur karena menjaga orang-orang yang sedang jihad di jalan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahab ilallah min qatrataini. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah, laisa syai'un ahab, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah dibandingkan dua tetes air mata. Qitratun min dumu'in fi khasyatillah, tetesan air mata saat takut kepada Allah. Wa qitratu damin tahraq fi sabilillah, dan tetesan darah yang dia teteskan saat jihad di jalan Allah azza wajalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, kalau seandainya antum terbangun malam-malam, kemudian antum wudu, kemudian tahajud, kemudian merenunglah dosa-dosa kita. Takut akan mati, takut akan dosa gitu ya. Tiba-tiba antum meneteskan air mata karena takutnya. Maka tetesan air mata yang antum teteskan di waktu tidak ada orang yang tahu kecuali antum dengan Allah, ah itulah tetesan air mata yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kata Rasul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara soal tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah, salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang mengingat Allah bersendirian antara dia dengan Allah, disitulah dia meneteskan air mata. Ini yang nomor tujuh. Yang nomor delapan, ghaddul basar. Berusaha untuk menundukkan pandangan dari yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la tara ayunuhumun nar." Tiga orang yang mata-mata mereka tidak akan melihat neraka. Mata-mata mereka tidak akan melihat neraka. Ainun harasat fi sabilillah, mata yang menjaga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga, ainun ghaddat an maharibillah, dan mata yang berusaha menundukkan, tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang agak sulit ya, apalagi dengan dunia medsos kan, itu antum pakai handphone ya. Nengok-nengok YouTube itu pula yang keluar. Nengok Facebook itu pula gambarnya keluar. Agak sulit ini ya, ghaddul basar. Tapi ya minimalnya usahalah kan. Kemudian yang nomor sembilan, as-sabru ala faqlil aulad. Sabar kalau seandainya salah seorang di antara anak kita meninggal dunia. Karena Rasul mengatakan, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad, fatamassahun nar illa tahillatal qasami. Apabila seseorang meninggal anak dari tiga anaknya, maka dia tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya lewat saja di titian itu. Ya memang semua orang akan melewati titian kan, tapi dia tidak akan disentuh api neraka kalau dia sabar. Kalau anaknya sabar, karena salah satu
kesabaran tingkat tinggi dalam musibah itu apabila si buah hati itu meninggal dunia. Kalau orang tua meninggal dunia ya musibah juga, tetapi kan paling beberapa hari sudah hilang sedihnya kan. Kalau istri antum meninggal, memang itu yang mau dimaukan antum biar bisa kawin lagi kan. Begitu juga suami kalau meninggal, itu yang anda doakan kapan suami meninggal. Dolim kali dia sama saya gitu. Artinya okelah dia yang dicintai kita, ya setahun dua tahun bisa lah kan, itu yang mungkin hatinya lembut. Ada yang sebentar aja gak peduli. Tapi kalau anak meninggal, preman-preman pun yang jahat kalau anaknya meninggal tuh nangis sih kan. Ya. Makanya karena musibah meninggal anak itu luar biasa. Dan ini pernah dialami Nabi. Semua anak-anak Nabi itu meninggal, Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Yang paling menyedihkan Rasul itu saat kematian Ibrahim itu, karena itu putra terakhir beliau dan meninggal saat Rasul sudah usianya sepuh, sudah mau meninggal juga gitu ya, periode Madinah. Jadi saking senangnya Rasul sudah tua, tahu-tahu punya anak laki-laki Ibrahim, kan senang tuh, tiba-tiba meninggal. Ya tentu, kenapa Nabi tidak boleh ada anak laki-laki? Itu sudah takdir Allah kan, karena biasanya kalau Nabi punya anak jadi Nabi itu masalahnya. Sementara tidak ada Nabi setelah Nabi kan gitu. Kalau Nabi punya anak laki-laki nanti jadi Nabi. Makanya lihat Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi. Nabi Ibrahim punya Ishak, Ismail, dua-duanya jadi Nabi kan itu ya. Kemudian Nabi Adam punya anak Sis jadi Nabi. Jadi makanya kenapa Rasul itu tidak punya putra laki-laki, semua diwafatkan. Karena salah satu hikmahnya seperti itu tuh. Kemudian yang kedua dikhawatirkan gulu ekstrim nantinya. Sama cucunya Nabi aja dari Fatimah itu, orang sampai nyembah orang-orang Syiah itu sama Hasan Husain kan, apalagi anak Nabi lagi kan gitu, maka disembah lagi lah. Jadi Nabi SAW saat kematian Ibrahim itu sedih mendalam sampai dia nangis 3 hari. Abdurrahman ibn Auf ini bertanya kepada Rasul, engkau kan yang melarang niyah, tidak boleh menangis ketika kematian. Kata Rasulullah, ya Abdurrahman, ini tangisan rahmat bukan niyah. Bagaimana aku tidak nangis? Kata Rasul, innal aina latadma wa innal qalba latahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Yang namanya mata itu bisa meneteskan air mata wahai Abdurrahman, namanya hati itu bisa terenyuh dengan kematian Ibrahim, dan perpisahan aku dengan Ibrahim itu memang cukup melelahkan, menyesakkan dada. Ini air mata rahmat, enggak apa-apa, bapak sayang dengan anak, wajar kan itu. Ya. Jadi yang dibolehkan nangis itu maksudnya nangis karena sayang, bukan menolak takdir gitu ya. Kenapa anak satu-satunya kok ambil pula ya Allah, nanti siapa yang warisi warisan saya itu, menolak takdir itu. Nanti kalau sudah besar siapa yang merawat saya, kalau sudah tua saya enggak punya anak. Allah yang merawat insyaallah. Ya. Kemudian yang nomor 10, al insan al hayyin layyin sahtabah. Orang yang muda, lembut, memudahkan orang, tidak mempersulit orang. Orang yang menyederhanakan masalah, mungkin begitu bahasanya. Kan ada orang yang membesarkan masalah kecil jadi besar, ada yang menyederhanakan masalah besar jadi kecil gitu. Orang yang mudah sama orang itu mudah sekali. Sering ngasih udzur, ya sudah. Disakiti ya saya maafkan. Ya kalau jadi jualan hanya gara-gara kembali 1000 ya nggak apa-apa, ambil aja kan itu mudah. Jangan gara-gara 1000 penjual itu nyari satu keliling pasar gara-gara antum beli 1 jam dia baru dapat, nggak laku lah jualannya. Ya, itu namanya mempersulit pedagang. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Maukah kuhabarkan orang yang diharamkan neraka padanya? Maka kata Rasulullah, kullu qaribin hayyin sahlin. Orang yang dekat, orang yang mudah, orang yang supel, orang yang sederhana, itulah mereka salah satu sifat orang-orang yang tidak disentuh api neraka. Kemudian yang nomor 11, al-iman billahi wal yaumil akhir. Orang yang kuat keimanannya dengan Allah dan hari akhir, kuat keimanannya dengan kematian, dan itu juga disebutkan di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar ila akhiril ayat. Kemudian yang nomor 12, menjaga rawatib,
ya, menjaga sunnah rawatib. Berapa sunnah rawatib? 12. 12 ini 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, sudah 6. Ya, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10, ya kan? Kemudian 2 rakaat setelah isya, berarti 12. Tapi ada yang berpendapat 10 dengan mengurangi 4 rakaat sebelum zuhur. Bagi yang mengatakan 2 rakaat setelah zuhur, sebelum zuhur berarti 10 rakaat. Bagi yang mengatakan sebelum zuhur 4 rakaat berarti 12 rakaat. Itu khilafnya. Jadi rawatib itu ada yang berpendapat 10 rakaat, ada yang berpendapat 12 rakaat. Dari mana khilafnya? Dari salat rawatib qobliyah zuhur. Bagi yang 10 berarti sebelum zuhur 2 rakaat gitu ya. Bagi yang 12 berarti sebelum zuhur 4 rakaat. Di situ perbedaannya. Dan Nabi mengatakan, "Man shalla fi yaumin itsnatai asyrata raka'atan haramallahu lahmahu 'anil nar." Barang siapa yang salat dalam satu hari 12 rakaat, Allah haramkan dagingnya dari api neraka. Kemudian yang nomor 13, as-saum. Orang yang merutinkan puasa, puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, puasa sunnah lah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Ada yang mengatakan 70 musim. Ini yang nomor 13. Yang nomor 14, as-sahar fi sabilillah. Begadang karena di jalan Allah, seperti antum bertolabul ilmi, antum baca buku di malam hari gak tidur gitu ya. Ataupun antum dengerin YouTube kajian sampai gak tidur. Ya, memang betul-betul gak tidurnya itu karena denger kajian, karena mencari ilmu begitu maksudnya. Bukan karena gak bisa tidur, karena mikir utang, bukan itu ya. Maksudnya ya betul-betul antum menyengajakan malam-malam gak tidur itu untuk murojaah. Ya, maka itu namanya as-sar fi sabilillah ya. Kata Nabi SAW, "Hurrimat ainun 'alan nar sahirat fi sabilillah." Diharamkan mata-mata dari api neraka orang yang terjaga karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dan di jalan Allah salah satunya thalabul ilmi. Kemudian yang 15, zikrullah wa tauhiduhu 'indal maut. Senantiasa banyak berzikir dan dia bisa mengucapkan tauhid ketika kematiannya. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, "Idza qala al-'abdu," apabila seorang hamba berkata, "La ilaha illallah wallahu akbar." Yaqulullahu azza wa jalla, "Shadaqa abdi, la ilaha illa ana wa ana akbar." Apabila seorang hamba mengatakan, "Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar," maka Allah mengatakan, "Hambaku telah benar. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Aku dan Aku Maha Besar." Wa idza qala al-'abdu, tetapi kalau hamba mengatakan, "La ilaha illallah wahdah," tidak ada sesembahan kecuali Allah saja, maka Allah mengatakan, "Shadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wahdi," karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Aku saja. "Wa idza qala," dan apabila hamba berkata, "La ilaha illallah la syarikalah," tidak ada sembahan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah katakan, "Shadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wa la syarikali," tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Aku dan tidak ada sekutu bagiku. "Wa idza qala," dan apabila hamba berkata, "La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu," tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bagi Dia kerajaan dan pujian, maka Allah mengatakan, "Shadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana," tidak ada sembahan kecuali Aku, "li al mulku wa li al hamdu," karena kekuasaan dan pujian itu hanya milik-Ku. "Wa idza qala," dan apabila hamba berkata, "La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah," tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah, maka Allah mengatakan, "Shadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana," tidak ada sembahan yang berhak kecuali Aku, "wala haula wala quwata illa bi," tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Aku. Apa kata Rasulullah?
Man ruzikohunna inda mautihi. Siapa yang salah satu lafad-lafad ini antum baca, berhasil antum baca sebelum matinya, ketika antum sedang sakaratul maut, lam tamassahun nar, maka antum tidak akan disentuh api neraka. Ya, dari lafad-lafad ini. Entah antum membaca la ilaha illallah Allahu akbar kemudian mati, atau antum membaca la ilaha illallah wahdah, atau antum membaca la ilaha illallah syarikalah, atau antum membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, atau antum membaca la ilaha illallah haula wala quwata illa billah. Pokoknya dari bacaan-bacaan ini, kemudian Allah takdirkan meninggal antum di atas bacaan ini, maka Rasul mengatakan dia tidak akan disentuh api neraka. Artinya mati di atas tauhid, gitu maksudnya ya. Inilah 15 amalan yang disebutkan para ulama, dan kita tidak akan disentuh api neraka. Tapi ada sebaliknya, ikhwan. Sebaliknya itu justru dia tidak akan disentuh surga. Siapa mereka? Satu, orang musyrik. Tidak akan disentuh surga. Orang musyrik masuk neraka kekal di dalam. Lain asyrak talayah batan na'amaluka wala takunana minal khasirin. Innallaha la yusyrik innallaha la yaghfiru an yusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Dan banyak hadis-hadis ayat-ayat, siapa yang melakukan kesyirikan haram padanya surga. Yang kedua, al-muntahir. Orang bunuh diri. Ya, orang bunuh diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan kekal di neraka. Maksudnya kekal di neraka itu lama, gitu maksudnya. Jadi kalau ada bahasa kekal, baik di Quran ataupun sunnah, berarti maknanya dua. Makna kekal ya kekal tidak akan keluar, makna kekal saking lamanya disebut kekal, gitu maksudnya. Seperti orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, Allah mengatakan apa? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka akan masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Bukan kekal enggak keluar maksudnya. Saking lamanya Allah sebut kekal, gitu maksudnya. Sebab kalau seandainya kekal itu maknanya kekal tidak akan keluar, ini khawarij namanya. Ini orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan seperti itu. Ahli sunnah bukan khawarij, ahli sunnah bukan Mu'tazilah yang kalau orang masuk neraka enggak keluar lagi, tidak. Jadi kalimat kekal, ada yang kekal selamanya, ada yang dimaksud kekal itu saking lamanya sampai Allah mengatakan kekal, gitu maksudnya. Ya, orang yang bunuh diri itu seperti itu. Ya. Padahal niatnya bunuh diri itu supaya mengakhiri, supaya dari keperitan hidup kan. Malah masuk neraka lama-lama pula di situ. Tujuannya itu mau istirahat orang bunuh diri itu. Malah masuk neraka kekal pula lama-lama di situ. Kemudian yang nomor tiga, al-imamul ghas li ra'iyati. Ini pemimpin yang ghas, penipu rakyatnya. Nah, ini musim kampanye nih, musim politik. Wah, semua janji keluar. Kalau aku jadi presiden, bla 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 semua. Jangan kan presiden, nyaleg aja banyak kali janjinya. Udah jadi, mana ada janji itu? Tak ada, hilang janji. Kemudian qati'ur rahim, memutus silaturahim. Kemudian manida'ila ghairi abi, mengklaim kepada yang bukan bapaknya, ngaku turunan nabi padahal enggak sampai ke nabi, yang ada ke Abu Jahal pula. Ya. Nah, ini kan bahaya. Ngaku nabi itu harus, keluturan nabi harus jelas nasabnya, badannya jelas. Kan ada badan khusus. Para ulama itu menyebutkan ada badan-badan yang memang dikenal kalau dicatat di situ ya turunan nabi. Yang kedua, kabilahnya dikenal, seperti di Saudi, di Yaman kan dikenal oleh kabilah-kabilah. Oh, memang kalau kabilah itu sampai kepada nabi gitu. Kalau di sana memang mudah mengenali, kalau di Timur Tengah kan, Saudi atau di Yaman. Kalau di negeri kita ini susah pula. Ya. Karena saya mendengar ada juga nasab beli. Jadi kalau ingin beli apa sampai ke turunan nabi itu beli nasab. Oh, masa nasab dibeli? Padahal mengaku kepada yang bukan turunannya enggak boleh, ikhwan. Pamannya antum ngambil anak angkat kemudian dinasabkan kepada bapak angkat, enggak boleh. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya banyak hukum-hukum yang kabur di situ. Seperti mahram, waris, wali, kan nanti susah nantinya. Ini anak angkat perempuan, antum nasabkan ke antum. Satu, dia bukan mahram kalau sudah besar, sudah balik. Yang kedua, dia bukan ahli waris. Yang ketiga, antum tidak bisa jadi wali kan. Sementara antum klaim dia anak antum. Cuman akhirnya banyak hukum-hukum yang berlaku di situ nantinya.
Makanya tidak boleh dalam Islam menasabkan anak angkat ke bapak angkat. Maka diancam lagi dalam Islam, man da'ila ghairi abi wa huwa ya'lam fal jannatu ali haram. Siapa yang mengklaim kepada yang bukan bapaknya dan dia tahu, surga haram bagi dia, kata Rasul. Kemudian man qatala muahidan, orang yang membunuh kafir yang ada perlindungan dari negara Islam, atau kafir dhimmi, kafir muahid, kafir musta'man, itu tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh lam yajid ra'ihatal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga. Kemudian yang terakhir, tiga kelompok yang disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kata Nabi SAW, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada tiga kelompok yang tidak akan masuk surga. Al-akuli walidaini, durhaka sama orang tua. Wadayuth, kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan keluarganya maksiat. Kemudian warrajilatu minan nisa, perempuan yang ke laki-laki, ya, tomboy bahasa kita. Dalam riwayat yang lain, salah satu layadkhul jannah, tiga orang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, orang yang gemar minum khamr. Wa qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahim. Wa musaddiqun bisir, orang yang membenarkan dukun. Dalam riwayat yang lain, salah satu layadkhulunal jannah, syaikhun zanin, tidak akan masuk surga tiga kelompok. Yang pertama kakek-kakek, sudah kakek berzina. Yang kedua wal imamul kadzab, imam yang dusta, pemimpin yang dusta. Wal a'il al mazhu, orang miskin lagi sombong. Dah miskin sombong lagi. Nah, berarti kalau kita dikumpulkan di sini tiga orang dalam satu redaksi, pertama orang yang durhaka dengan orang tua, yang kedua dayus kepada rumah tangga yang tidak punya kecemburuan, yang ketiga wanita-wanita yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya, yang keempat orang-orang yang gemar minum khamar, yang kelima orang yang membenarkan sihir, yang keenam kakek-kakek sudah tua masih suka berzina, yang ketujuh pemimpin dusta, dan yang kedelapan orang miskin sombong. Nah, ini disebutkan mereka tidak akan masuk surga. Artinya tidak masuk surga awalian, maksudnya tidak akan masuk surga bersama rombongan yang awal-awal gitu maksudnya. Bukan sama sekali enggak masuk surga, artinya maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal, dia belakang, entah masuk neraka dulu baru masuk surga begitu maksudnya. Nah, inilah di antara orang-orang yang diharamkan surga dan orang-orang yang diharamkan dari api neraka, dan tadi sudah dijelaskan gambaran tentang neraka. Wallahu a'lam ikhwan, sudah jam 9 lebih. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.